Halo sahabat, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik menyertai kalian. Pada kesempatan kali ini Nanonet Channel akan coba angkat artikel tentang gitaris fingerstyle Indonesia Alif Bata. Berikut ini profil Alif Bata, gitaris fingerstyle asal Ponorogo, Jawa Timur. Kepiawaian Alif dalam bermain gitar ala fingerstyle sudah terkenal sampai ke mancanegara. Tak jarang, Alif mendapatkan pujian atas permainan gitarnya. Ia bahkan pernah dipuji oleh sejumlah gitaris papan atas dunia. Walaupun sudah diperbincangkan warganet sejak akhir tahun lalu, terdapat beberapa sisi menarik Alif Bata yang belum banyak orang ketahui. Mari, simak profil Alif Bata selengkapnya. This is my favorite style. Alif Mustahiyat atau yang lebih dikenal dengan nama Alif Bata merupakan seorang gitaris fingerstyle asal Ponorogo, Jawa Timur. Menariknya, pria 32 tahun ini sebenarnya berprofesi sebagai operator forklift di sebuah perusahaan di Pulau Gadung. Alif Bata mulai dikenal setelah video bermain gitarnya mencuri perhatian publik. Video tersebut diunggah melalui channel YouTube miliknya. Di tahun 2018, Alif Bata mulai membuka channel YouTube yang diberi nama Alif Bata. Sejak saat itu, Alif rutin mengunggah video aksi bermain gitarnya. Sampai saat ini, ia masih aktif mengunggah konten di akun yang memiliki 3,08 juta subscriber tersebut. Keunikan Alif Bata. Alif Bata memainkan gitarnya dengan gaya fingerstyle. Jika diperhatikan, sebenarnya banyak konten video fingerstyle lain di YouTube. Namun, Alif Bata memiliki daya tariknya tersendiri. Dalam setiap video yang diunggahnya, Alif selalu memainkan gitar dengan gaya yang khas. Cara bermain Alif yang santai dan aransemen yang original menjadi daya tarik Alif yang pertama. Selain itu, di setiap lagu yang ia bawakan, Alif juga selalu menyisipkan nada-nada alami khas Indonesia. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh gitaris lainnya. Selain kerap ditonton lebih dari 1 juta kali, video-video unggahan Alif juga selalu dibanjiri komentar pujian. Video tersebut juga tak jarang dijadikan bahan konten video reaction oleh YouTuber lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Wawasan musik Alif Bata pun sangat luas. Hal itu terbukti dari lagu-lagu yang ia bawakan. Alif tidak membatasi dirinya dengan satu genre musik tertentu. Alif kerap membawakan lagu dari genre musik yang berbeda. Dalam satu kesempatan Alif membawakan lagu dari musisi-musisi papan atas dunia. Pada kesempatan lain, ia juga membawakan lagu dari musisi tanah air, bahkan lagu berbahasa daerah dan lagu perjuangan. Alif Bata kerap mendapat pujian. Kepiawaian Alif Bata dalam memainkan gitarnya kerap mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Bahkan, permainan Alif Bata pernah dipuji musisi papan atas dunia. Brian May, gitaris band legendaris Queen, pernah mengunggah video Alif Bata yang mengcover lagu Bohemian Rhapsody di akun Facebook miliknya. Selain itu, video Alif memainkan lagu Love of My Life juga pernah diunggah pada akun resmi Facebook Queen. Musisi dunia lain yang juga terkesan dengan permainan Alif adalah Sinister Guides. Gitaris grup band Avenged Sevenfold ini mengunggah aksi Alif tersebut di Instagram Stories miliknya, lengkap dengan kata-kata pujian. Selain itu, Alif juga pernah mendapatkan pujian dari gitaris luar negeri lainnya seperti Alexander Misko, Fantu, dan Igor Presnyakov. Itu dia profil Alif Bata, gitaris fingerstyle asal Ponorogo, Jawa Timur. Semoga artikel kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Please consider-
consider subscribing to our YouTube channel and click the bell to be notified when we post new videos.